Ini untuk tambahan kedua dari TV Samsung tadi ya. Ini tadi kita coba jumper di JKV, tapi gambar juga nggak keluar. Ternyata ini kita dapati di STVR, jalur STVR mengalami problem di jalur panel. Sayangnya di sini tikon ini kabelnya terbakar. Jadi untuk kesimpulannya, TV ini panelnya yang rusak sangat parah. Kalau kita paksakan nanti menghabiskan waktu mungkin. Jadi ini nyerah saya. Di satu sisi sini terbakar, yang sini juga tidak terlalu bagus karena korosi. Kalau sini saya potong, nanti gambar juga bakal nggak keluar. Jadi sama aja makan buah si malakama ini. Ini saya vonis nggak bisa diperbaiki. Mau saya tutup, terus saya kembalikan sama yang punya. Ini ada jumperan di kupingan di CKVR ya. Ini gambar nggak terlalu bagus. Nah ini ada kedip-kedip. Nah ini sudah rusak parah. Jadi untuk kesimpulannya, TV ini gagal kita servis. Tadinya memang saya sudah pede untuk jalur itu putus, tutup sambung untuk garis. Tapi nyatanya saya perlu bongkar lagi. Ya gimana ya, servis itu tidak semudah yang kita kira. Banyak faktor yang menentukan berhasil atau enggaknya. Kita berhasil dalam eksekusi, belum tentu barangnya juga mau pulih kembali. Ya, enggak apa-apa, tapi enggak apa-apa. Meskipun gagal, tetap saya upload untuk pengingat aja. Ya, mungkin itu dulu dari saya. Kurang dan lebihnya saya ucapkan terima kasih. Ini TV Samsung yang tadi om, setelah istirahat sebentar tadi saya masih penasaran kenapa kok gambarnya kedip-kedip. Dan di sini nggak terlalu kelihatan, ini jalurnya terbakar. Ini tadi saya bersihkan dan saya potong 2 jalur di sisi yang terbakar, berarti ada 4 jalur yang saya potong. Ternyata hasilnya di luar dugaan om. Gambar bisa halus. Ini jumperan yang ke STVR. Jumperan ke STVR tadi ke kupingan tadi yang putus di samping panel kaca. Mungkin nggak cuma satu jalur sih, mungkin ada beberapa jalur yang putus karena di sini ada yang retak, di sini di pojokan sini retak kelas panelnya. Oke, kita coba gambarnya, sekalian kita tutup.
Ini gambar udah halus, bos. Nah, ini. Ini ada tombol letak di pojok. Ini juga imbas dari tombol tadi. Udah bagus. Udah siap dikirim ke pemilik. Kita tutup dulu. Oke.
Oke, gambar bisa halus. Ini kan langsung saya kembalikan ke pemiliknya.